Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Rock and Roll, rancangan yang memaparkan aksi-aksi terhebat rugby tanah air. Tanpa berlengah masa, apa kata kita terus saja ke liputan minggu ini. KRM Liga Super sudah hampir ke penghujungnya. Perlawanan separuh akhir kategori plate berlangsung pada 28 April yang lepas. Perlawanan pertama menyaksikan pertembungan di antara Asas dan Black Hawks, diikuti dengan UiTM Lions bertemu pada Riot Dragons. UiTM Black Hawks dan Asas bertembung dalam keadaan cuaca yang cukup terik. Pada awal permainan, kedua-dua pasukan saling mengasak bagi mengenal pasti kelemahan lawan masing-masing. Black Hawks memulakan serangan awal tetapi kerap kali terkandas akibat kekurangan persefahaman di antara mereka. Satu masalah yang menghantui mereka sepanjang kempen Liga Super ini berlangsung. Amir Hadafi menjaringkan try pertama buat Asas selepas turnover berlaku di dalam rak. Bola diambil oleh Atunaisa, diberikan kepada Timmy, seterusnya kepada Hazizi dan disudahi oleh Amir sendiri. Conversion gagal masuk untuk mendahului 5-0. Asas memperoleh try kedua pada minit ke-32 apabila Atunaisa Lakadamu diberi laluan mudah tanpa tertangan dari Black Hawks untuk beliau meletakkan bola di bawah palang gol. Conversion yang tengah masuk oleh Amir Hadafi, Asas di hadapan 12-0. Atu sekali lagi berjaya menetasi garisan try Black Hawks hasil mauling yang dilakukan. Amir gagal menghantar bola dengan baik namun berjaya ditangkap oleh Atu dan dengan mudah beliau memasuki kawasan try Black Hawks. Conversion sekali lagi gagal masuk, Asas di hadapan dengan 17 mata. Black Hawks tidak mengalah. Pemain sayap Rezwan berjaya menembusi pertahanan Asas di sebelah kiri padang untuk menjaringkan try pertama. Namun conversion gagal disudahkan. Pada babak kedua, Black Hawks melakukan try awal menerusi Mohsin Abdullah. Conversion masuk bagi merapatkan kedudukan 17-12. Asas pantas membalas kali ini menerusi Timochi Nakokula. Conversion masuk bagi memastikan Asas terus berada di hadapan. Atau kemudian menjaringkan hat-trick dengan try ketiga peribadi beliau dalam perlawanan ini. Tidak lama kemudian, Rozan Mahmud pula menjaringkan try buat Black Hawks pada minit ke-64. Conversion masuk, namun Asas masih lagi mendahului 31 berbanding Black Hawks dengan 19 mata. Kedua-dua pemain Fiji Asas berjaya memporak-perandakan barisan pertahanan Black Hawks. Atu meneruskan rentak kecemerlangan beliau dengan satu lagi try. Namun semangat juang Black Hawks masih lagi tinggi dan mereka dihadiahkan dengan satu lagi try. Atu menjadikan try terakhir pada perlawanan ini untuk meranapkan impian Black Hawks ke perlawanan akhir. Keputusan muktaman Asas 45, Black Hawks 24. Terbukti permainan hari ini yang dimainkan pada pukul 3 petang, kondisi begitu panas. Kedua-dua pasukan nampak affected dengan keadaan cuaca. Tapi Alhamdulillah kami ketepikan, kedua-dua tim mengetepikan isu-isu game dalam peringkat kumpulan dan bermain secara profesional. Dan kami harapkan permainan hari ini begitu menghiburkanlah untuk yang berada di padang kerana berbalas-balas try. Dan nampak kami lebih kemas dan lebih bernasib baik untuk kali ini. Setiap serangan digunakan sebaik mungkin dan Alhamdulillah Asas ke final.
Dalam perlawanan kedua, UiTM Lions bertemu Bandaraya Dragons. Mempunyai kelebihan dalam perlawanan ini, UiTM Lions yang hampir membuat kejutan ke atas Chris Conley minggu lepas turun tanpa skuad terkuat mereka apabila beberapa pemain terpaksa beraksi di Kejohanan Maksum di Terengganu. Dragons memulakan asakan awal dan hasilnya Ratu Tavai menjaringkan try pertama buat mereka. Kehilangan beberapa tonggak utama nyata memberikan impak terhadap Lions. Mereka cuba mengasak kepulauan namun tidak dapat menembusi pertahanan kemas Dragons. UiTM Lions tidak memberikan laluan mudah kepada Dragons dan ini dapat dilihat daripada dominasi barisan forwards mereka, terutama ketika scrum. Dragons memperoleh try kedua setelah melakukan quick tap dari penalti. Asakan dilakukan dengan dua fasa dalam kawasan 5 meter Lions. Faiz Azukide gagal menendang masuk conversion. Dragons kemudian sekali lagi mendapat try pada minit terakhir babak pertama menerusi Said Muhammad Daniel untuk mendahului 19-0. Bermula babak kedua, Dragons menunjukkan penguasaan mereka. Lions ingin membuktikan mereka tidak senang diratah. Dan ini terbukti melalui try dari pemain fullback Syahir Rashidi pada minit ke-45. Tidak mudah melatah, Dragons menambah satu lagi try melalui scrum ini. Number 8 Isi Kelly mengeluarkan bola kepada pemain sayap Nur Takzim untuk beliau merentasi garisan try Lions sekaligus menambah 5 lagi mata. Conversion gagal disudahkan oleh Faiz. Walaupun ketinggalan, semangat Lions masih lagi kuat. Beberapa asakan dilakukan, try hampir disudahkan tapi knock-on pula terjadi. Keputusan mutamat, Dragons menang 24 berbalas 5. Syukur Alhamdulillah. Walaupun kami kalah pada game ni, tapi kami dapat sampai target lah untuk 8. So hopefully lepas ni kami dapat finish up boleh apa yang patut, especially on defending lah. So hopefully kita boleh target more lah untuk next year. So kalau ikut pada position hari ni ialah 50-50. Tapi walaupun bagaimanapun kami capai target kami untuk masuk ke Super Akhir sebagai pasukan Bandaraya Dragons walaupun kalah pada peringkat Super Akhir. Ini adalah antara cakap pencapaian terbaik bagi tahun ini. So kami harap untuk next season kami akan dapat lebih cakap boleh pergi ke peringkat akhir lah. Itu saja. Asas dan Bandaraya Dragons akan bertemu di perlawanan akhir plate pada 5 Mei bertempat di padang TUDM Jalan Bellamy 5 petang. Turut berlangsung perlawanan akhir kategori bowl pada jam 3 petang. Perlawanan di antara ATM RAMD dan RSC Dog. Jangan ke mana-mana, Rock and Roll akan kembali selepas ini.